Halo guys, ketemu lagi ya di Kinkin Service Yogyakarta. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu, lancar rezeki teman-teman ya. Oke, langsung saja, di depan saya sudah ada Samsung S22 reguler. Ini kendalanya LCD-nya bergaris setelah update sistem. Oke guys ya, ini kita coba pakai setrum dari korek api. Menghilangkan garis, tapi saya tidak tahu juga. Kita coba ya, ini kita coba, saya coba dari luar dulu. Oke, ternyata belum hilang. Ini saya coba ya pakai korek ya, tapi bisa hilang. Oke, kemudian langsung saja saya bongkar, nanti kita coba dari LCD langsung dari luar ya. Dari ini LCD nya kita lepas, nanti kita coba kembali kita coba pakai setrum dari korek api. Oke, kita lepas dulu semuanya perlahan satu persatu seperti biasa guys ya, dari bautnya, dan jangan lupa sampai ada yang tertinggal ataupun yang tersisa teman-teman. Oke, kita tunggu ini pembongkaran Samsung S22 reguler. Jadi ada beberapa pemakai, bahkan di luar brand Samsung, itu ada yang bertanya, Mas, apakah bisa menghilangkan garis dengan cara memercikan api setrum dari korek api? Nah, sekarang kita lihat di sini guys ya, ini saya coba apakah bisa atau tidak. Kita lihat bersama-sama guys. Jadi, sambil menunggu saya melepas LCD dan komponen lainnya, teman-teman jangan lupa jika video-video kami sebelumnya dan seterusnya bisa membantu teman-teman untuk menambah pengetahuan dan pengalaman di dunia perhandphonean atau smartphone, itu teman-teman bisa bantu support kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Tuh, oke, sambil kita menunggu teman-teman ya, jangan lupa sediain kopi dan kopi sambil menunggu, sambil melihat nanti hasilnya bagaimana, apakah bisa atau tidak. Semoga saja bisa guys, tapi kita lihat ya. Oke, jangan di skip videonya supaya tahu dan benar-benar membuktikan sendiri apakah bisa atau tidak. Oke, sambil kita tunggu teman-teman ya untuk melepas LCD-nya. Ya, untuk LCD sudah mau terlepas teman-teman, kita tunggu ya. Oke, LCD ini sudah terlepas guys. Sekarang saatnya kita coba ulang tanpa lewat frame ya, maksudnya kita coba percikan api dengan setrum yang dari korek itu langsung ke LCD nya apakah berhasil atau tidak. Kita lihat sama-sama ya, kita tunggu. Ini saya nyalakan untuk unit handphone Samsung S22 reguler ya, kita tunggu nyala, ternyata garisnya masih ada. Oke, kita coba tanpa frame, nanti ini agak tak lepas guys.
karena agak nyetrum ya. Jadi ini agak nyetrum, tapi ya cobalah, saya tahan. Oke, di sini saya coba ya, coba berkali-kali sambil saya nyalakan, semoga bisa. Kita tunggu sudah sampai menu. Nah, ternyata bagaimana dikasih, kita tunggu. Iya, ternyata belum bisa guys. Oke, ini solusi yang tepat dan pas. Solusinya yaitu kita lihat saja di video kami, Kinkin Service. Nanti pengerjaannya bagaimana, kita lihat guys sama-sama ya. Sambil saya bersihkan lem yang berada di lem bekas yang berada di framenya, terus saya bersihkan. Ini nanti solusinya apa ya, solusinya ini guys. Nah, tepat sekali, mantap guys. Ini pasti dan tepat, bakal tidak bergaris. Solusinya terselesaikan dengan cara ganti LCD. Dan setelah ganti LCD guys, jangan lupa nanti kalau bisa diusahakan satu ya, jangan update sistem dulu, terlebih dahulu jangan update sistem ya. Kemudian jangan overcharge juga teman-teman. Jadi bergaris ini tidak hanya karena update sistem, ini bisa karena overcharge. Jadi pakai cas yang wattnya besar atau pengecasan di dalam kendaraan mobil. Biasanya kebanyakan juga ada yang bergaris karena pengecasan, ada juga yang bergaris karena update sistem pembaruan perangkat lunak. Cuman kalau untuk update aplikasi itu banyak amannya guys. Oke, di sini saya ganti LCD baru original resmi dari service center Samsung ya, bukan KW, tapi ini resmi dari service center Samsung. Oke, di sini saya coba ya nyalakan, dan green line atau garis pun hilang teman-teman. Di solusi paling tepat itu hanya ganti LCD. Untuk keawetan, asal pemakaian standar dan tidak ada sistem, itu nantinya banyak amannya. Oke, di sini setelah diganti LCD, kita cek ulang apakah ada yang bermasalah tidak. Ah, ini bersih ya LCD-nya teman-teman ya, bebas dari green line. Untuk touchscreen sekalian saya coba, tuh bisa teman-teman lihat di video, aman sekali, tidak ada kerusakan ataupun tidak ada permasalahan ya, karena LCD-nya baru dan original. Oke teman-teman, kita lanjut pemasangan selanjutnya, yaitu perakitan untuk handphone Samsung S22 reguler. Bagi teman-teman yang membutuhkan spare part original Samsung ataupun jasa perbaikan handphone di kami, bisa kontak nomor yang ada di video kami ini. Nomor admin kami hanya ada dua. Selain nomor yang tertera di bio dan di video-video kami, itu bukan nomor kami guys. Jadi nomor kami hanya ada dua, jangan sampai salah. Itu bagi teman-teman, jangan sampai salah sasaran juga teman-teman, dan jadi korban di tempat lain.
Semoga video-video kami bermanfaat bagi teman-teman ataupun saudara-saudara di luar Jogja ataupun di dalam Jogja, bahkan di luar negeri ataupun di dalam negeri. Seperti biasa teman-teman, lokasi kami ada di Yogyakarta yang beralamatkan di Ruko Candi Jalan Kalurang KM12, Candi Sardonoarjo Ngaglik Sleman Yogyakarta. Bagi teman-teman yang belum ataupun kurang yakin, bisa langsung ke media sosial kami yang lain ataupun bisa masuk ke website resmi kami, yaitu kinkinservice.com. teman-teman bisa akses ke situ, bisa cek-cek di situ, bisa melihat di situ spare part original ataupun bahkan review dari ataupun video-video kami yang ada di website resmi kami, teman-teman. Oke teman-teman ya, sekian dulu dari kami, Kinkin Service Yogyakarta. Semoga video-video kami banyak bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa dan jangan salah sasaran ketika teman-teman perbaikan handphone ya. Sekian dulu dari kami, nantikan video-video kami selanjutnya. Salam sehat selalu, lancar rezeki, Kinkin Service Yogyakarta. Terima kasih.